Kami informasikan kembali kepada seluruh tamu undangan sekalian bahwa kertas yang sudah diberikan oleh panitia akan kita baca di sesi Akademisi Testimonium yang akan kita baca bersama dan akan dipimpin oleh Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHM. Terima kasih.
hormat kami sampaikan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Jika tersalah mohon maafkan. Tarian ini kami tampilkan.
Universitas Pulau Harman Jaya. Jaya. Faculty of Law, University of Pulau Harman, one of the best in Kalimantan. It is not only held three services on higher education. More than that, we have integrated to Kalimantan environment. Kalimantan, third biggest island in the world, having tropical forests across the land. Kingdom of 100 animals, place of 100 plants grow, home of people with unique culture, miles of river winding, wonderful coast, rich in natural resources, a conservation, the earth lungs and paradise, the most breathtaking gift from God for humankind. Today, Kalimantan reveals its darkest side of human greed. Coal mining exploits land without mercy. Mining pits welcoming innocent life. Sand beach is no longer whispering. Even the mangroves disappeared. Waves crashing through. The forest began collapse, destroyed by voracious machine. Kalimantan rage. Therefore, to prevent such disaster, Faculty of Law encourage sustainability, the future of Kalimantan, within specific curriculum as follow: Law of Coastal and Sea, Law of Forestry, Climate Change Law, Mining Law. Faculty of Law will continue preserving environmental sustainability for future generations of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH. Yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bapak Dr. Sarkowi. Yang kami hormati Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kami hormati Senat Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dan yang kami hormati serta kami banggakan seluruh tamu undangan, para pejabat, sivitas akademik, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul hadir di tempat ini untuk mengikuti rangkaian acara Akademise Testimonium Mum, Guru Besar di Bidang Ilmu Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman.
Ya, hadirin sekalian, acara pada hari ini juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube Law Faculty Mula Warman University. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Sebagai bentuk rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Mula Warman. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Baik, acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Andi Saputra. Kepada saudara, dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بسم الله الرحمن الرحيم وما فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Maskur SEMSI. Kepada Bapak, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, atas berkat rahmat dan kasih sayangmu, pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam acara penyambutan Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHM sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, dan juga acara Akademis Testimonium Mium Kontestasi Antar Penikmat SDA Dekonstruksi Hukum SDA Menuju Pengelola Berbasis Keadilan Lingkungan. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan dari ilmu darimu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dan kekayaan bumi, air, dan udara. Bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri. Lapangkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih kenikmatan. Kuatkan kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Jadikanlah kami bangsa yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur dan memperoleh karunia-Mu sebagai negeri yang makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya ialah acara inti pada pagi hari ini, yaitu Akademisi Testimonium MUM yang merupakan forum penyambutan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Keberadaan guru besar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelanjutan suatu perguruan tinggi, di mana di ulang tahun atau di disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ke-20 tahun ini, kita telah memiliki guru besar pertama di bidang ilmu hukum lingkungan. Maka dari itu, hadirin sekalian, mari kita sambut dengan meriah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHM, beserta Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Hadirin dimohon berdiri. Yeah.
Spirit Akademi Ilmu Hukum. Spirit Akademi Ilmu Hukum. Menjunjung tinggi prinsip hukum dan etika akademis. Menjunjung tinggi prinsip hukum dan etika akademis. Mengajarkan dan menggunakan ilmu hukum untuk kebaikan kemanusiaan. Dan lingkungan. Mengabdikan ilmu hukum, untuk hukum yang berkeadilan. Fiat justitia ruat coelum. Akademise Testimonium oleh Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHM dengan judul Kontestasi Antar Penikmat Sumber Daya Alam, Dekonstruksi Hukum Sumber Daya Alam Menuju Pengelolaan Berbasis Keadilan Lingkungan. Muhammad Muhdar lahir di Kyoko, 8 Juli 1969. Doktor dalam bidang ilmu hukum lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2010 dengan predikat cum laude. Judul disertasi beliau mengenai pengaturan polluter pays principle dalam penyelesaian pencemaran laut yang bersumber dari eksploitasi minyak dan gas. Studi magister beliau di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di tahun 2001. Beliau mengangkat judul tesis Pertanggungjawaban Hukum atas Kebakaran Hutan dan Lahan. Untuk studi sarjana, beliau tempuh di Universitas Tadulako dengan peminatan hukum pidana di tahun 1993 dengan judul skripsi Penjatuhan Sanksi Pidana Tertentu dalam Tindak Pidana Ekonomi. Saat ini sebagai pengajar tetap pada program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan program doktoral Ilmu Lingkungan pada program Pasca Sarjana di Universitas yang sama. Pasca penyelesaian studi doktoral, terlibat dalam isu-isu pengelolaan migas, diantaranya sebagai legal advisor dan tim negosiator dalam proses pengalihan participating interest 10% pada wilayah kerja Migas Mahakam, wilayah kerja Sanga-Sanga Pertamina Hulu Sanga-Sanga, wilayah kerja Migas East Kalimantan dan Ataka. Mempersiapkan pembacaan data room dan proses pengalihan participating interest 10% di wilayah kerja Nunukan, wilayah kerja Migas Tarakan, wilayah kerja Migas Tarakan Offshore, dan wilayah kerja Simanggaris di Kalimantan Utara pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Ikut bergabung dalam program Forest Governance di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bekerja sama dengan The Asia Foundation United Kingdom Climate Change Unit atau UKCCU pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Selama terlibat dalam program ini, telah ikut melahirkan beberapa perbaikan kebijakan pemerintah dalam isu-isu ekstraktivis dan beberapa regulasi perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Termasuk melakukan review terhadap 613 izin usaha pertambangan batu bara dan kebun kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 sampai dengan 2015.
dan review terhadap 112 izin usaha pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018. Tahun 2017 sampai dengan 2019 terlibat dalam program Rule of Law kerjasama dengan The International Development Law Organization sebagai manajer program penelitian. Beliau juga sebagai konsultan bidang extractivist licensing pada Bank Dunia tahun 2020. Dalam kegiatan ini berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam sistem perizinan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur dan implikasinya terhadap status hukum penguasaan hak atas tanah. Januari sampai dengan Desember 2014, pernah bergabung dalam anggota tim ahli NKB 12 KPK Sektor Energi. Beliau juga sebagai inisiator dan pendiri firma hukum MM Nasir Camano Law Firm pada tanggal 8 Juli 2021. Beliau juga sudah tersertified sebagai legal auditor dan publikasi beliau tersedia di Sinta, Google Scholar, dan juga Scopus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Senat dan Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Dekan Fakultas Hukum, rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan staf administrasi Fakultas Hukum Mula Warman, para undangan, sahabat, dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan pertolongannya pada hari ini 10 Oktober 2023. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Atas perkenaannya pula, saya sampai pada kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar, meskipun sebelumnya sudah dikukuhkan di universitas. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semua dalam acara ini. Mohon izin saya harus baca dan semoga Bapak, Ibu sekalian bisa bersabar mendengarkannya. Mengawali pidato ini saya mengutip Quran Surat An-Nisa ayat 58. Inna allaha ya'murkum antuwadul amanati illa ahliha wa iza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kanu sami'an basirah. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Konsepsi keadilan menurut Al-Qur'an menjadi basis diskusi
semua ahli-ahli yang pernah mendiskusikan persoalan kemanusiaan. Salah satunya Aristoteles mengatakan bahwa adalah baik saat manusia dan binatang itu dipisahkan. Tetapi pada saat hukum dan keadilan itu dipisahkan, maka keburukan termasuk manusia adalah lebih buruk daripada yang pernah ada. Dua konsepsi ini yang mendasari tulisan pendek ini yang berjudul Kontestasi Antar Penikmat Sumber Daya Alam. Dekonstruksi hukum sumber daya alam menuju pengelolaan berbasis keadaan lingkungan. Salah satu indikasi negara gagal atau paling tidak sebagai negara yang tidak berkeadilan apabila negara tersebut tidak mampu melindungi sumber-sumber kehidupan. Dan konsepsi ini sebenarnya yang bisa merangkum kehidupan bersama umat manusia dan menjadi pengikat bagi kehidupan-kehidupan selanjutnya sampai saat ini. Konstitusi-konstitusi yang melindungi bagaimana manusia menghormati kehidupan bersama itu terpotret dari berbagai lintas sejarah konstitusi di dunia, terutama konstitusi tertulis. Kalau kita lacak mulai dari konstitusi Piagam Madinah 620 Masehi sampai dengan konstitusi di negara termuda saat ini di Sudan Selatan tahun 2011, isu mengenai lingkungan hidup dimasukkan dalam konstitusi mereka. Perlindungan terhadap sumber pengakuan atau komponen lingkungan hidup menjadi kerangka politik hukum dalam konstitusi di banyak negara. Dirumuskan sedemikian rupa dan bahkan ada yang lebih spesifik, menetapkan lingkungan sebagai subjek hukum. Konstitusi yang memiliki pendekatan terhadap perlindungan lingkungan akan menjamin hak-hak substantif bagi manusia. Upaya berbagai negara memasukkan isu lingkungan dalam konstitusi bukan tanpa alasan. Sebab kemiskinan dan penurunan kualitas hidup manusia salah satunya dipicu oleh dampak pengelolaan lingkungan yang buruk. Dari semua kematian global, atau sekitar 13,7 juta kematian per tahun terkait dengan lingkungan, karena risiko seperti polusi udara dan paparan bahan kimia, belum termasuk kematian-kematian dalam proses eksploitasi sumber daya alam. Kehidupan dan sumber-sumber penghidupan disediakan Tuhan Yang Maha Esa. Kelestarian tanah, air misalnya tidak boleh terdegradasi pada tingkat yang memungkinkan tidak mendukung keberlanjutan hidup manusia. Perjalanan waktu dan cara menguasai negara-negara penghasil sumber daya alam mulai menurunkan ikatan, ingatan kolektif umat manusia untuk menjaga alam dan berpindah ke praktek ekspansionis dan eksploitatif termasuk di Indonesia. Perilaku eksploitatif sesungguhnya belum terbukti mensejahterakan, bahkan menyisakan permasalahan pada masa yang akan datang. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh penguasa Babilonia sekitar 4.000 tahun yang lalu, atau jauh sebelum Rahel Carson mempublikasikan Spring, The Silent Spring. Penguasa Babilonia telah memproteksi keselamatan terhadap tanah, air, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, terutama pada upaya mengontrol tanah pertanian dan pengairan. Demikian juga 14 tahun sebelumnya, Al-Quran sebagai teks ilmu pengetahuan yang cukup otoritatif dan sangat jelas menuntun manusia agar tidak berperilaku buruk terhadap lingkungan. Hal ini bisa dilihat dalam Quran Surat Al-Rum ayat 41, Quran Surat Al-Raf 56, Surat Al-Ahqaf ayat 3, Al-Baqarah ayat 1, ayat 11, 12, dan 30. Namun demikian, sebagian individu-individu Muslim yang dititipkan amanah menjaga bumi justru teramat lemah, mencegah kerusakan alam, dan ada indikasi gagal menyampaikan pesan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin, mempromosikan kehidupan manusia yang lebih adil, dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak merusak.
Hadirin yang saya hormati, keanekaragaman kepentingan di mana sumber daya alam tersedia menimbulkan ketegangan kontestasi di lingkungan yang kaya sumber daya lokal di seluruh dunia. Penggunaan SDA yang berbeda seperti mata pencaharian individu, eksploitasi industri skala besar, dan konservasi alam telah menciptakan klaim tumpang tindih dan hak penggunaan yang disengketakan. Kontestasi antar penikmat SDA membalikan pemahaman ini milik bersama yang mengusung nilai dibagi dengan adil, jangan merugikan pihak lain, dan dijaga keberlanjutannya. SDA sebagai kontestasi akhirnya dibatasi seperangkat norma bentukan penguasa, tetapi tidak mudah mengkompromikan antara penikmat yang memiliki perbedaan kepentingan sekaligus menjaga sumber kehidupan manusia pada sisi yang lain. Pada dasarnya, penikmat SDA adalah kita semua. Bahkan bagi makhluk hidup lainnya, petani memanfaatkan tanah subur, air bersih, laut menyediakan sumber kehidupan dan udara yang bersih bagi semua makhluk hidup. Tanah permukaan tersedia sumber kehidupan berupa hutan, di bawah tanah sumber tambang bernilai ekonomis tinggi. Kegiatan ekonomi yang berbasis SDA, terutama kegiatan ekstraktif, melahirkan kontestasi yang tidak dapat dihindari. Kontestasi antar penikmat akan lebih terasa bila mana melibatkan antar korporasi atau antara koperasi di atas area kelola masyarakat. Cara menaklukkan alam sekaligus memanfaatkannya digambarkan sebagai pertempuran yang dapat menggunakan berbagai macam cara, bahkan memperalat negara dan hukum demi memenangkan nafsu menguasai ekonomi SDA. Masyarakat yang tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan eksploitasi SDA masih dimungkinkan menikmati manfaat berupa jaminan keamanan, ketertiban, layanan publik, dan berbagai macam kemudahan yang disediakan negara melalui penggunaan sebagian kecil pendapatan. Penikmat dalam varian korporasi berupa pajak, royalti, bagi hasil, dan lain sebagainya. Hanya saja, penikmat dari kalangan rakyat, terutama mereka yang pernah menikmati kebaikan alam, belum tentu akan terus mendapatkan lingkungan yang baik. Bahkan sebaliknya, berubah menjadi penerima resiko, pembayar biaya eksternalitas, dan penerima ketidakadilan. Hadirin sekalian yang saya hormati, idealnya, penggunaan sumber daya alam yang melimpah harusnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, kualitas hidup yang tinggi, dan nilai keberlanjutan. Penggunaannya tidak mengancam kepentingan publik. Namun demikian, kondisi faktual berbanding terbalik, bahkan terjadi di area-area di mana sumber daya alam itu dihasilkan. Paling tidak ada dua kemungkinan yang melatarinya. Satu, karena salah urus, dan kemungkinan kedua, gabungan antara salah urus bersamaan dengan distribusi risiko kepada pihak lain. Yang pertama, karena salah urus. Keunggulan SDA tidak diposisikan sebagai kekuatan yang mampu menghadirkan geopolitik Indonesia di antara negara-negara lain di dunia, memperdagangkan komoditas SDA terbatas, tidak dibarengi dengan penguatan posisi daya tawar dalam relasi ekonomi dan politik yang signifikan. Kekayaan laut, batu bara, hutan, mineral, dan hasil perkebunan tidak sebanding dengan kekuatan geopolitik dan ekonomi pemilik SDA, misalnya dari negara-negara Timur Tengah dengan hidrokarbonnya, atau Rusia dengan keunggulan teknologi militer, saya ulangi, atau Rusia yang mampu mengintegrasikan kapasitas SDA yang melimpah. Surplus pangan yang diintegrasikan dengan keunggulan teknologi militer. Bukan itu saja, pola pengelolaan sangat sektoral dan saling meniadakan. Argumentasi ini paling tidak tergambar dari empat sektor sumber daya alam strategis kita. Yang pertama, kehutanan. Sektor kehutanan mulai masif dieksploitasi sejak tahun 1970-an. Bersamaan dengan itu, kita melihat penurunan luasan kawasan hutan. Deforestasi cukup laju, meskipun di tahun 2001 terakhir ini ada penurunan sekitar 0,10 juta hektar. Ada keberhasilan sedikit. Ada tiga fase
yang saya identifikasi latar belakang deforestasi ini. Fase pertama adalah kegiatan kehutanan itu sendiri. Kegiatan kehutanan, terutama industri kehutanan, adalah bukti deforestasi yang cukup masif terjadi di Indonesia. Yang kedua, kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan ini termasuk melakukan penggunaan kawasan hutan melalui proses yang diakui oleh hukum, tetapi ada sebagian juga yang catatan saya sampai saat ini sekitar 3,2 juta hektar itu berada di kawasan hutan untuk pertambangan. Untuk kawasan hutan, saya ulangi, yang dilakukan untuk perkebunan. Fase yang ketiga, deforestasi ini ada kegiatan tambang. Kegiatan tambang ini saya kategorikan sebagai puncak dari segala teror untuk kawasan hutan. Karena kegiatan tambang, kalau dia datang pasti akan menyasar hutan. Bukan saja hutan, pemukiman pun dia akan sasar. Kawasan hutan akan menyasar kawasan-kawasan transmigrasi yang juga dilegalisasi oleh negara. Pertanian-pertanian kecil, fasilitas-fasilitas publik, apalagi hutan. Jadi fase kegiatan ini yang bisa memperandakan oleh kawasan hutan kita saat ini. Kawasan hutan juga dilegalisasi melalui kegiatan pertambangan ini dari praktek pinjam pakai kawasan hutan. Pinjam pakai kawasan hutan ini merupakan konsekuensi karena sumber minerba itu ada dalam kawasan hutan. Model tambang kita open pit mining, kita harus buka dari atas, tidak diambil dari bawah, lalu kemudian dikeluarkan. Konsekuensinya pasti kawasan hutan akan tergerus karena diambil dari atas. Sektor SDA strategis lainnya, atau yang kedua, pertambangan batu bara dan nikel. Data Kementerian SDM tahun 2022 terakhir, produksi batu bara kita berjumlah 685 juta ton tahun 2022. Devisa yang kita hasilkan sekitar 183,50 triliun, itu dalam angka yang cukup besar. Demikian juga produksi nikel kita untuk data 2022 592 juta ton, itu artinya kegiatan dua ekstraktif ini, tambang dan nikel, menggunakan lahan yang luas jika kita lihat dari jumlah produksi yang ada. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sebutkan bahwa tambang batu bara ini merupakan puncak dari teror kawasan hutan. Itu juga terjadi saat kita melihat penggunaan-penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan. Meskipun mendatangkan keuntungan, dampak negatif selalu menyasar kegiatan ekonomi sosial, masyarakat dan lingkungan. Konflik atas, klaim tumpang tindih lahan antara perusahaan tambang batu bara dan pengguna lain, misalnya perkebunan, kehutanan, transmigrasi, masyarakat adat, menunjukkan sesuatu hal yang cukup mengkhawatirkan saat ini. Tata kelola perizinan yang buruk sebagai penyebabnya, bekas lubang tambang menjadi tempat atau area meninggalnya anak-anak, dan itu justru terjadi dalam rentang waktu 2012 sampai dengan 2023 saat ini, yang berjumlah kurang lebih 40 orang yang meninggal di bekas lubang tambang batubara. Tumpang tindih lahan tidak saja merupakan bentangan alam, tidak saja merubah bentangan alam, tetapi juga merubah struktur ekonomi, masyarakat dan dampak sosial. Izin pertambangan batubara terbukti merusak lahan pertanian sebagai penyebab rusaknya lingkungan, termasuk berdampak terhadap perubahan iklim. Kronisme politik terhubung dengan aktivitas ekonomi tambang di banyak daerah Indonesia termasuk di Kaltim. Semakin memperdalam dampak negatif yang dihasilkan oleh kegiatan ini, laporan konsorsium reformasi untuk agraria menyebutkan bahwa tahun 2021 terdapat 30 konflik pertanahan yang melibatkan perusahaan tambang atau naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Konflik ini sebagai konsekuensi kontestasi perebutan tanah antara perusahaan tambang dan pengguna lain. Dikategorikan sebagai ecological distribution conflict.
Kondisi yang sama juga terjadi pada pertambangan nikel dan bahkan memiliki dinamika yang lebih spesifik, yaitu aspek isu ketenagakerjaan dan isu geopolitik. Isu ketenagakerjaan tentunya juga lingkungan menjadi permasalahan di sentra-sentra penghasil nikel di Indonesia, yaitu di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Nikel juga sebagai SDA terbatas memiliki nilai tinggi sebagai komponen sumber energi terbarukan, menempatkan Indonesia sebagai objek pertarungan geopolitik dua raksasa ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat dan RRC. Yang ketiga, migas. Migas, Indonesia adalah dua dari negara tertua yang melakukan eksploitasi minyak di dunia. Kegiatan minyak dampaknya mematikan, bersifat letal. Tetapi informasi mengenai ini tidak terlalu dibuka untuk publik. Orang-orang tertentu yang bisa membaca data room, orang-orang tertentu yang bisa mengakses data, ini bisa mengatakan bahwa produksi minyak kadangkala juga ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan pada kita. Tetapi sesungguhnya ada yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Setelah saya membaca hubungan-hubungan kontraktual migas kita, ternyata ada persoalan salah urus di sektor ini. Salah urusnya terletak pada hubungan kontraktual antara Indonesia dengan perusahaan-perusahaan asing. Kita tidak pernah mencantumkan kewajiban post-mining stage, pasca tambang. Pada saat hubungan kontraktual berakhir, maka perusahaan-perusahaan tambang migas itu pulang ke negaranya. Lalu kita disisakan bekas-bekas sumur minyak tua yang sedikit lagi sudah habis dan harus ditutup. Pertanyaannya, siapa yang membiayai itu? Kita tidak punya pengalaman untuk melakukan decommissioning proses. Negara-negara lain banyak pilihan untuk melakukan ini. Kita belum punya skema untuk itu. Baru dibiayakan tahun 2018, itu pun biayanya tidak mungkin bisa menutup sumur-sumur atau mengangkat oil platform ke darat atau menggunakan rig to reef, memotong lalu kemudian membaringkan dasar laut menjadi karang baru. Itu membutuhkan biaya besar. Di satu sisi produksi minyak kita mengalami natural decline, terjadi penurunan secara alamiah, dan hasilnya tidak mungkin kita simpan untuk memperbaiki lingkungan kita. Sektor strategis yang keempat, perkebunan. Perkebunan ini merupakan daya kompetitif Indonesia. Tahun 2022, data kita ada 46,9 juta CPO yang dihasilkan, yang menggunakan area kawasan sekitar 16,8 juta hektar. Tetapi ada permasalahan di sektor ini. Perusahaan-perusahaan yang datang melakukan kegiatan perkebunan, jangan dibaca datang untuk menghasilkan CPO dengan jumlah yang banyak, meskipun tadi cukup banyak dari ukuran dunia, karena Indonesia salah satu perusahaan terbesar. Saya melihat perusahaan perkebunan yang datang membuka lahan sebenarnya sudah mendapatkan keuntungan pertama ketika dia mengolek seluruh sertifikat-sertifikat masyarakat dalam jumlah yang kecil, digabungkan menjadi HGU, sertifikat HGU, dan sertifikat HGU itu dijadikan sebagai collateral bank. Setelah uangnya masuk, lalu kemudian uangnya keluar, tidak diinvestasikan untuk menjadikan kelapa sawit itu berbuah banyak, sehingga bagi hasil kepada pemilik tanah menjadi besar. Tetapi uang-uang itu diinvestasikan ke tempat lain. Dan ini yang saya kenal satu model kejahatan yang belum terbaca oleh negara. Bapak-Ibu sekalian, alasan yang kedua, kenapa kita tidak makmur dengan sumber kekayaan alam kita yang besar ini? Yang kedua adalah distribusi risiko lingkungan terhadap keamanan individu dan publik. Eksplorasi dan eksploitasi telah menghadirkan potret relasi penguasa, pengusaha, dan rakyat terhadap alam yang cukup unik. SDA yang awalnya sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai penopang hidup manusia, berubah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia jika salah urus. Penguasa sebagai representasi dari institusi negara meletakkan dominasi kewenangannya pada fungsi fasilitasi kegiatan investasi dan kerap kali mengabaikan hak-hak dasar, perlindungan bagi sebagian masyarakat,
dan keberlanjutan fungsi lingkungan. Negara menitipkan tanggung jawab melindungi tanah air, melindungi lingkungan, atau terjadi perpindahan tanggung jawab menjaga tanah air dari negara kepada pebisnis. Pengawasan yang lemah dan hadirnya risiko-risiko lingkungan yang diterima oleh individu maupun mengancam keamanan publik mengkonfirmasi argumentasi ini. Negara tidak terlalu kuat menjaga tanah air, bahkan untuk sekedar melakukan pengawasan yang baik. Padahal konstitusi dengan tegas menyebutkan bahwa tugas negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan menggunakan SDA penting dikuasai negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Makna frasa seluruh tumpah darah Indonesia menunjukkan pada perlindungan terhadap warga negara dan terhadap seluruh wilayah. Esensi perizinan menjadi kabur karena tidak lagi berposisi sebagai instrumen pengendali, membagi sumber daya terbatas, dan menyeleksi penerima yang tepat. Pola ini menempatkan penyelenggara negara lebih sebagai fungsi menjalankan layanan kepada investor atas penggunaan SDA terbatas, dan lemah memperhitungkan risiko dan penanggulangannya, apalagi membagi keadilan. Reduksi nilai esensial atas tugas perlindungan negara mulai kabur saat berjumpa dengan janji investasi, yaitu menghadirkan kemakmuran, tetapi justru realitas kemiskinan terjadi di pusat-pusat kegiatan SDA. Bentuk risiko lingkungan mudah kita kenali pada area-area konsentrasi praktek-praktek eksploitasi SDA. Pencemaran wilayah laut dan mengganggu kehidupan wilayah pesisir disebabkan oleh pencemaran dari darat juga bisa terjadi, atau dumping dan kerusakan terumbu karang dan perusakan mangrove. Kebakaran hutan, hilangnya sumber pangan dan obat-obat bagi masyarakat tertentu. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks itu keadilan masih susah menemukan jalannya. Saat praktek pengelolaan SDA lebih cenderung salah urus dan membiarkan distribusi risiko tetap berlangsung. Pengelolaan SDA secara eksploitatif dan merusak ikut mengkonfirmasi bahwa proses pengalokasian termasuk pengaturannya tidak memperhitungkan keberlanjutan. Dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial merupakan peristiwa keterlanjuran memberikan izin atau konsesi yang tidak mudah diadaptasi oleh hukum. Dan bahkan kehadiran regulasi baru mengusung kemudahan eksploitasi SDA yang eksploitatif. Undang-undang misalnya 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang cukup ramai itu, termasuk Undang-Undang 3 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Minerba, merupakan sederet regulasi yang mengancam prinsip-prinsip pelindungan lingkungan hidup. Kegagalan sistem perizinan di daerah dan menimbulkan dampak negatif merupakan sebagian alasan kunci atau gagasan kunci atas pengembalian kewenangan dari daerah kepada pemerintah pusat terhadap beberapa SDA strategis. Peralihan kewenangan tidak menjawab apa yang menjadi alasan perpindahan. Atau meminjam postulatum dari Derrida, disebut sebagai gagasan kunci yang tidak ada ide gagasan kuncinya. Kelola perizinan berhasil menjawab sebagian kerumitan sistem perizinan. Lebih terkontrol, sederhana, cepat, tetapi secara bersamaan melahirkan regulasi sebagai instrumen cuci tangan. Peraturan Pemerintah 43 tahun 2001 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin atau hak atas tanah mandatori pasal 17, angka 2, Undang-Undang 11 2020 tentang cipta kerja, merupakan salah satu instrumen penyelesaian praktek keterlanjuran. Definisi keterlanjuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 PP 43 sebagai berikut definisinya. Kondisi di mana izin, konsesi, hak atas tanah, dan atau hak pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Konstruksi pasal ini berpotensi melahirkan dua kemungkinan akibat hukum. Pertama, izin yang awalnya sudah benar
menjadi tidak benar menurut peraturan baru sehingga pemegang izin tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum. Kemungkinan yang kedua, izin yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena yang melatar belakangi ketentuan ini sesungguhnya untuk melegalisasi keterlanjuran perbuatan melawan hukum. Makna intrinsiknya adalah penormaan untuk tidak menghalangi usaha, terutama kegiatan ekstraktif yang tidak memenuhi syarat. Pergeseran pengaturan ini cukup ekstrim karena menyalahkan apa yang benar dan memaafkan apa yang salah, sekaligus menghadirkan kontestasi tidak berimbang bila mana salah satu kompetitornya berasal dari rakyat kecil. Kita juga mengidentifikasi dekriminalisasi pasal 165 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Minerba melalui Undang-Undang 3 2020 terharmonisasi cukup apik dalam Undang-Undang 11 2020. Saya bacakan pasal 165 ini. Setiap orang yang mengeluarkan izin pertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana 2 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Struktur teks ini memiliki basis empiris, ada fakta pemberi izin melanggar hukum dan mengancam keamanan publik, dengan demikian perumusannya valid. Meniadakan pasal ini sama dengan meniadakan sifat perbuatan jahat yang mengancam kepentingan umum. Dekriminalisasi memerlukan dukungan fakta sosiologis, sementara pendekatan hierarkis, pendekatan hukum harus mempersyaratkan keterujian di hadapan hukum. Kematian anak-anak di lubang tambang, perampasan tanah, kerusakan infrastruktur publik, dan lahan pertanian adalah perbuatan jahat dalam memori publik yang memiliki rangkaian sebab-akibat dengan proses pemberian izin. Instrumen hukum pembersih tangan seperti ini bukan saja melahirkan pikiran tidak etis dalam teks, tetapi berubah sebagai ajakan untuk menerima hierarkis hukum yang menguatkan kontestasi antara perusak versus pengharap kebaikan alam. Sekaligus pintu menuju penurunan nilai kesadaran hukum atas perlindungan lingkungan hidup. Negara tidak patut secara hukum dan moral membiarkan kontestasi antara pelaku ekonomi sedia dan rakyat kecil. Sudah dapat dipastikan rakyat kecil tidak akan mampu menghadapi penikmat sedia dalam varian korporasi yang mendapatkan dukungan negara melalui seperangkat aturan atas nama investasi dan pendapatan negara. Keterlibatan otoritas kekuasaan yang melahirkan kemudahan membagi sedia terbatas kepada investor harus dapat terlacak melalui proses investigasi teks. Jacques Derrida dengan sejumlah kontroversialnya bagi kaum positivisme atas metode penilaian terhadap teks tidaklah salah jika dimaksudkan untuk menelusuri nilai tersembunyi di balik teks hukum yang melatari ketidakadilan sumber daya alam. Teks hukum lahir dari diskusi kosong tanpa ada kepentingan yang melatarinya dan bahkan sebagai jalan kompromi antara penikmat SDA terbatas dan penyelenggara negara. Teks hukum tidak dapat disebut sebagai sekumpulan nilai yang tidak selesai rumusannya atau tidak mungkin kontradiktif, contradictio in terminis. Bisa bias ideologi atau tidak memberikan kepastian hukum sehingga perlu penilaian kembali dengan metode dekonstruksi teks. Praktek ketidakadilan, distribusi risiko kepada mereka yang tidak mendapatkan manfaat, merusak kelanjutan kehidupan, penguasaan yang sedia terbatas dalam jumlah yang tidak terbatas adalah fakta terbalik yang dijanjikan teks-teks hukum. Pertimbangan-pertimbangan sosial, lingkungan, membagi manfaat ekonomi dan adil seharusnya menjadi basis untuk melakukan investigasi teks, terutama untuk melihat bagaimana argumen yang ditawarkan, bagaimana argumen doktrinal diinformasikan dan menyamarkan pemikiran ideologis, termasuk menawarkan strategi penafsiran baru dan kritik terhadap penafsiran konvensional terhadap teks hukum. Kehadiran hukum menjadi strategis untuk memberikan proteksi kepentingan kolektif demi memenuhi keadilan penggunaan SDA. Perlindungan bagi kehidupan yang tidak terganggu termasuk mempertahankan otoritas negara dalam hal mengatur, melindungi, dan membagi keadilan. Analisis, pertimbangan keuntungan sosial ekonomi, dan kualitas kehidupan seharusnya menjadi hal dalam membuat keputusan persetujuan
investasi. Undang-undang Cipta Kerja tidak mewakili variabel-variabel ini secara kuat. Justru ada implikasi proses untuk kemudahan investasi. Hadirin yang saya hormati, memperhatikan inkonsistensi logis, premis-premis yang lemah, dan argumentasi lemah atas beberapa regulasi tentang pengelolaan SDA, maka diperlukan dekonstruksi makna sesungguhnya. Sekurang-kurangnya berporos pada keterhubungan variabel-variabel penentu pada relasi manusia, alam, dan posisi negara. Pengelolaan berbasis keadilan lingkungan relatif mendekati variabel-variabel ini karena bukan hanya masalah hak masyarakat atas ketidakadilan, tetapi termasuk risiko lingkungan. Keadilan lingkungan memutuskan bagaimana mendefinisikan masalah dan kemudian memilih strategi inti untuk mengembangkan respon hukum dan politik di dalamnya termasuk persoalan pencemaran, emisi, risiko lingkungan, distribusi risiko, dan dampak lingkungan, serta tanggapan kebijakan untuk mengatasinya. Pendekatan keadilan lingkungan berfokus pada hak atas lingkungan yang aman dan sehat, produktif, dan keberlanjutan untuk semua. Isu-isu kesetaraan pengakuan partisipasi pertanyaan yang lebih besar tentang pemahaman, tentang kemampuan individu, komunitas manusia, dan komponen alam memperkuat pembenar atas pengelolaan SDA berbasis keadilan lingkungan dan keadilan ekologis. Skema pengelolaan SDA berbasis KL atau keadilan lingkungan akan menghadirkan pemahaman bersama bahwa tindakan eksploitatif dan merusak tidak dibenarkan secara etik dan nalar manusia tentang keadilan. Standar kewajiban moral untuk tidak mengkonsumsi sumber daya lingkungan secara berkelebihan, yaitu tidak mengkonsumsi pada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat kemampuan memulihkannya. Negara melalui otoritas yang berwenang tidak mungkin mampu menjalankan tugas menguasai SDA. Di satu sisi, tetapi di sisi lain menitipkan kewajibannya kepada pebisnis untuk membagi keadilan. Ideologi pebisnis menekankan pada pengumpulan kekayaan dan berpotensi mempengaruhi penyelenggara kekuasaan negara untuk melanjutkan penguasaan SDA terbatas dan berperilaku eksploitatif. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, ini yang ditunggu para hadirin sekalian. Izinkan saya mengajukan postur hukum atas pengelolaan SDA pada masa yang akan datang. Rekonstruksi pengaturan pengelolaan SDA perlu diarahkan menjadi instrumen penjamin keadilan dan membagi kemakmuran. Ukuran kebenaran hukum tidak hanya dihitung dari angka-angka capaian produksi dan nilai perdagangan komoditas, tetapi sampai pada pengukuran seberapa besar penerima risiko yang dapat dihilangkan, jaminan keberlanjutan fungsi lingkungan, dan seberapa besar kapasitas negara dalam membagi kemakmuran. Pengelolaan yang lebih adil harus dimulai dengan cara membagi kekayaan sumber daya alam terbatas dan memastikan penikmat SDA varian korporasi membatasi karakter eksploitatif dan merusak. Pada bagian ini, pada bagian lain, pendapatan dari hasil eksploitasi wajib dikonversi pada dua komponen biaya dengan memperhitungkan distribusi manfaat kepada masyarakat dan menyisakan biaya investasi berkelanjutan sebagai cadangan biaya mitigasi lingkungan pada masa yang akan datang. Beberapa regulasi mengenai dana pengelolaan lingkungan tidak dapat meniadakan kerusakan dan pencemaran dan akibat timbulkannya jika tidak terintegrasi dalam sistem penganggaran di setiap level pemerintahan, termasuk keterlambatan perhitungan neraca kekayaan SDA dan lingkungan kita saat ini. Praktek keterlanjuran kebijakan dan pengelolaan SDA telah mengkonfirmasi ketidakadilan sosial, ancaman kedaulatan negara, dan mengurangi kebanggaan bernegara. Dengan demikian, gagasan kebijakan untuk mengurangi jarak penguasaan manfaat SDA antara penguasa, saya ulangi, antara pengusaha dan rakyat, sekaligus meniadakan risiko lingkungan harus menjadi bagian perbaikan teks hukum. Saat ini, untuk itu diperlukan 8 perubahan kebijakan. Yang pertama, pembatasan penguasaan lahan perkebunan dalam jumlah tertentu. Pola redistribusi penguasaan lahan secara adil.
dan memberikan kepastian hukum atas penggunaan ruang yang lebih adil. Pembatasan penguasaan lahan dalam jumlah tertentu oleh satu korporasi perkebunan, misalnya harus dapat mengkonfirmasi tidak ada lagi praktek land banking. Kebijakan yang kedua, basis perhitungan pendapatan dari hasil pertambangan batu bara harus diganti menjadi skema bagi hasil. Kalau kita bandingkan dengan migas, di migas itu dikenal dengan high risk, high tech, dan high cost, tetapi mampu memberikan kontribusi kepada negara. Batu bara yang tidak teramat menggunakan tiga pendekatan ini, justru membaginya itu sangat kecil, tapi resikonya cukup masif diterima oleh masyarakat kita. Yang ketiga, mempertimbangkan kondisi wilayah kerja migas kita saat ini mengalami penurunan. Maka seharusnya dananya itu pun sudah mulai disisakan. Jangan dimasukkan di dalam rekening yang bersifat konsumtif. Tetapi memprediksi untuk mitigasi risiko masa depan. Kalau masukkan di sistem anggaran, maka tidak ada yang bisa memikirkan 20 tahun akan datang jika terjadi bencana ekologis di wilayah laut, maka masyarakat nelayan kita tidak bisa mengakses penghidupannya. Dan ini merupakan bukti ketidakadilan atas pengelolaan sumber daya alam. Berikutnya, pengenaan pajak lingkungan atas pengelolaan SDA perlu diterapkan secara ketat dan menempatkan sebagai pos anggaran khusus karena pola penganggaran selama ini terbukti gagal mempersiapkan alokasi dana berkelanjutan untuk membiayai kerusakan lingkungan, pengembalian sumber-sumber air bersih, dan sebagainya. Rekomendasi kelima, sungai-sungai besar di Indonesia yang saat ini belum diperbincangkan, belum didiskusikan secara mapan, harus dikuasai negara dan tidak diserahkan kepada entitas korporasi asing atau kolaborasi penguasaan saham dengan entitas asing. Gagasan ini sebagai bentuk jaminan negara untuk menyediakan sumber air bersih, jaminan jumlah volume air untuk pertanian berkelanjutan, dan akses energi murah masa depan. Yang keenam, sektor energi SDA terbatas harus menghasilkan produk turunan hilirisasi yang lebih substantif. Bukan menjadi sumber komplementer produk akhir dan bernilai tinggi untuk negara lain. Kita punya nikel, tapi sampai smelter tidak cukup. Tapi digunakan negara lain dan mendapatkan nilai tinggi itu adalah produk akhir. Kita mungkin hanya kebagian sebagai end user, pengguna akhir dari mobil-mobil listrik itu. Tapi kalau smelter termasuk membangun pabrik mobil listrik, maka komplementer ada dalam negeri dan value added-nya kita akan dapatkan. Yang ketujuh, percepatan perhitungan neraca SDA dan lingkungan harus segera dimulai dan dituntaskan dengan pertimbangan akan ada pengaruh positif dengan upaya rekonstruksi hukum atas variabel kerugian negara, perhitungan aset SDA dan perubahannya, atau kebutuhan lain dalam perencanaan pembangunan hukum berbasis keadaan lingkungan. Kita hanya menghitung nilai kerugian korupsi itu dari seberapa yang diambil, tetapi kita belum pernah menghitung seberapa besar air yang rusak, seberapa besar tanah yang terangkut, seberapa besar sedimentasi terjadi. Hitungan ini harus dikumulasi bersama kerugian yang dipraktekkan selama ini, seberapa besar uang yang diambil. Ini akan sangat penting jika ada perhitungan neraca kekayaan sumber daya alam. Terakhir, rekomendasi ke-8, ketentuan hukum lingkungan seharusnya tidak lebih inferior dibanding hukum investasi. Karena bisa saja kehadiran investor hanya karena terpengaruh dengan fakta kemudahan merusak lingkungan dan mencemari lingkungan hidup Indonesia tanpa ada proses yang cukup untuk itu. Ini salah satu ketertarikan. Investor yang datang itu saya curigai salah satunya karena faktor lingkungan di Indonesia tidak menjadi variabel penting untuk keputusan investasi. Mungkin mereka datang bisa saja variabel itu. Hukum lingkungan wajib ditempatkan sebagai instrumen yang dapat memastikan bahwa negara masih mampu menjamin keadilan dalam satu generasi, antar generasi, dan mampu menunjukkan bahwa penyelenggara negara memiliki kapasitas untuk berdaulat atas kekayaan SDA dan melindungi kehidupan. Saya
menyisakan satu halaman ucapan terima kasih banyak pihak yang ikut terlibat dalam, terlibat secara langsung atau tidak langsung selama proses bertumbuh sampai saat ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada almarhum ayahanda saya Muhammad Kanawia dan ibunda almarhumah Haja Ahima yang meletakkan dasar-dasar dalam proses belajar sejak dini. Kepada anak-anak saya ulangi, kepada almarhum Dr. Andus Haji Amir Kadir dan Haja Komaria, bapak mertua saya. Kepada istri tercinta Haja Nurina Amir Kadir, sarjana hukum, dan anak-anakku Muhammad Al-Rosita Mano Esa LLM dan Alicia Nabila. Kepada guru-guru yang telah berjasa mengajarkan ilmu bermanfaat mulai dari SD sampai dengan universitas, secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada almarhum Abdul Aziz Rasid Esa MH Universitas Tadulako dan Abdul Salam Sarjana Hukum Universitas Tadulako, kepada almarhum Profesor Dr. Haja Sumantri Esa ML dari Universitas Gajah Mada dan Profesor Dr. Marsudi Triatmojo Esa LLM dari UGM dan Dr. Eko Sugiarto DEA dari Universitas Gajah Mada masing-masing telah membimbing penulis selama menyelesaikan strata sarjana. Ucapan terima kasih kepada mantan Rektor Universitas Mula Warman, Profesor Mas Jaya, dan Rektor saat ini yang telah mengusulkan saya sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Juga kepada Profesor Dr. Insinyur Sarjono Mustafa Agung Sarjono yang telah berhasil memprovokasi saya untuk mengusulkan jabatan guru besar. Ternyata harus ada provokator juga baru bisa. Kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum, para Wakil Dekan, dan ucapan juga kepada kawan-kawan sejabat dosen Fakultas Hukum atas kerjasamanya dalam kerja-kerja akademis selama ini. Rekan sejabat kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, ada beberapa orang hadir di tempat ini, atas kebersamaan selama saya menjalani tugas sebagai ASN ex Ikatan Dinas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 94 sampai 2012 di Universitas Balikpapan. Kepada sahabat-sahabat diskusi produktif saya, Muhammad Nasir, kandidat PhD dari Red Boat University, Ricardo Simarmata, PhD dari UGM, Tessa Tomburu dari Universitas Melbourne, dan Prof. Lawrence Becker dari Amsterdam Uni, sampai saat ini kelihatannya belum ada yang mau untuk mengakhiri diskusi pada isu-isu lingkungan dan sumber daya alam. Kepada Profesor Dr. Abraf Saleng dari UNHAS dan Profesor Dr. Muhammad Hadin dari Labu Mangkurat yang telah memberikan waktu luang untuk memberikan koreksi atas beberapa naskah penelitian. Juga kepada pengurus Yayasan Prakarsa Borneo, The Asia Foundation dan United Kingdom Climate Change Unit dan IDLO dan Bank Dunia, termasuk dari MNT Law Firm yang telah memfasilitasi beberapa penelitian saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Direksi MPKT, MKJ yang telah memberikan seluas-luasnya untuk membuka data room selama kegiatan-kegiatan pekerjaan. Sambil jalan saya menemukan beberapa hal yang mungkin banyak di antara kita belum pernah melihat. Apa kandungan minyak, apa yang ada di tempat kita, berapa sumur, berapa yang rusak, berapa nanti ada masalah, berapa oil rig, dan berapa potensi masalah ke depan kita. Terima kasih untuk dua entitas korporasi yang mengundang saya bergabung dengan mereka sebagai legal advisor. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Rahmawati Al-Hidayah SILLM atas bantuan dalam persiapan pelaksanaan riset dan pelaporannya. Juga kepada sahabat Dr. Muhammad Taufik telah menghadirkan isu segar dalam wacana diskusi hukum. Kepada Mbak Yuki
Mas Mahdan, Fakultas Hukum, dan Pak Agus dan tim di Biro Kepegawaian Universitas Mula Warman yang telah menyisihkan waktu mengoleksi dan mempersiapkan berbagai syarat administratif yang rumit dan membosankan untuk kebutuhan pengusulan guru besar. Saya menyadari masih banyak pihak yang turut membantu dan tidak dapat saya sebutkan pada kesempatan ini, tetapi segala bantuan adalah sesuatu hal yang tak ternilai. Untuk itu saya ucapkan penghargaan setingginya. Terakhir, kepada Dekan Fakultas Hukum dan Dekanat, staf, dan panitia, saya ucapkan terima kasih sehingga memungkinkan acara hari ini dapat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Lingkungan, Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHM Hung. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah marilah kita mendengarkan bersama sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Oleh karena itu, kepada Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH, dengan hormat disilahkan. Jadi enggak nih? Kira jadi enggak jadi nih. Jadi nih. Jadi ya? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, mitra dan partner strategis dari Fakultas Hukum yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri untuk menghadiri acara orasi ilmiah dari Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHM Hum yang pada hari ini berkesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Perlu untuk disampaikan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya ini menjadi sebuah situasi yang sangat baik karena ini akan menjadi sebuah kebiasaan akademis yang akan terus dilanjutkan dalam keadaan nantinya siapa tahu akan menjadi ada yang menjadi guru besar lagi setelah ini, karena capaian guru besar itu adalah cita-cita tertinggi atau akademik dari cita-cita akademik tertinggi dari setiap tenaga pengajar, setiap dosen. Ya tentu saja saya harap semua tenaga pengajar, semua dosen yang ada di sini, terutama dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, suatu hari nanti bisa menempuh atau bisa mendapatkan gelar guru besar di bidangnya masing-masing. Dan sebagai informasi, memang benar tadi disampaikan oleh Master of Ceremony, ini untuk pertama kalinya secara Fakultas Hukum kita memiliki guru besar, terutama di bidang hukum lingkungan. Namun jangan lupakan juga bahwa sebelum adanya Fakultas Hukum, kita masih menjadi program studi Fakultas Hukum yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sesungguhnya kita juga pada saat itu dan hari ini alhamdulillah beliau masih bisa berkesempatan hadir di sini. Kita masih pada waktu itu memiliki Prof. Sarosa Hageng Pranoto yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah masih sempat menyaksikan bahwa setelah Prof. Sarosa ada guru besar lagi. Dan mudah-mudahan setelah ini Prof. Sarosa masih bisa menyaksikan mungkin Pak Herdi mungkin habis ini, atau Pak Lasarifuddin, atau Bu Siti Khotijah, Bu Siti Khotijah, atau
Kalau saya masih agak takut untuk menjadi guru besar. karena ya, atau siapapun yang ada di sini, atau Bu Rosmini sebentar lagi, Pak Hairan sebentar lagi, mudah-mudahan bisa menjadi guru besar, dan Prof. Sarosa masih bisa menyaksikan kami para junior-juniornya ini untuk bisa mengikuti jejak jenengan untuk bisa menjadi guru besar yang tidak lain tidak bukan adalah untuk kejayaan dan kemajuan dari Fakultas Hukum, serta secara khusus ini akan menjadi kontribusi yang positif untuk perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Jadi ini menjadi hal yang sangat positif, dan kedepannya ini akan menjadi hal, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan menggelar acara-acara seperti ini lagi, terutama penghormatan terhadap guru besar yang akan menjadi sebuah kebiasaan akademik di fakultas ini. Terlepas daripada nanti universitas akan menyelenggarakan, saya kira tidak akan menghalangi kita untuk membuat acara-acara penyambutan guru besar seperti ini. Dan sekali lagi, ini kebanggaan bagi Fakultas Hukum Universitas Munawarman yang pada akhirnya setelah melalui proses yang panjang dan membosankan itu tadi, karena memang panjang untuk menjadi guru besar di Indonesia, untuk menjadi guru besar di Indonesia itu memang panjang apa prosedur dan prosesnya. Ditambah lagi dengan tidak banyaknya orang-orang yang memiliki kemampuan secara khusus untuk membantu tenaga pengajar menjadi guru besar, terutama mengumpulkan bahan, mengumpulkan materi, mengumpulkan berkas-berkas dokumen, karena semuanya masih berbasis dokumen, dan memang harus berbasis dokumen, cuman terkadang kita tidak memiliki kesempatan atau waktu yang cukup untuk mengumpulkan berbagai macam dokumen-dokumen untuk menjadi guru besar. Jadi situasi yang luar biasa sekali ketika kita bisa meraih guru besar. Namun di balik itu semua, sekaligus ini juga pengingat bagi kita semua, di balik pencapaian sebagai seorang guru besar terdapat tanggung jawab yang besar, terhadap tanggung jawab yang besar terhadap guru besar yang disandang. Itulah tadi kenapa saya katakan saya sendiri pun juga masih belum berani menyandang atau mengatakan guru besar, karena tanggung jawabnya jauh lebih besar dibandingkan proses untuk mendapatkan guru besarnya. Tanggung jawab seorang guru besar terhadap keilmuan, terhadap masyarakat sekitar, terhadap bagaimana perkembangan-perkembangan ilmu yang ada di masyarakat, dan bagaimana ilmu yang dimiliki bisa membawa manfaat kepada masyarakat, itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang harus diemban oleh seorang guru besar. Jadi dalam peristiwa ini ada dua hal yang harus kita cermati. Yang pertama, kita selalu bersyukur terhadap rezeki yang kita dapatkan dalam bentuk pencapaian guru besar, sekaligus di saat yang sama kita harus mampu mengemban amanah untuk menjadi seorang guru besar. Ini adalah peringkat atau pangkat tertinggi. Pangkat enggak ada lagi di atas guru besar, tidak ada lagi untuk akademik, sehingga seorang guru besar harus mampu menjaga amanah dia sebagai seorang guru besar, terutama untuk perkembangan ilmu untuk yang ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Seperti yang tadi disampaikan pada saat spirit akademik tadi posisinya. Yang menjadi tujuan atau yang menjadi ending dari ini semua adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya, bagaimana kita bisa menjadikan ilmu yang kita punya sebagai media untuk membuat manusia selayaknya manusia, memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan manusia, dan untuk kemaslahatan manusia. Dan itu tantangan besar. Jangankan yang guru besar, bagi yang di bawahnya guru besar pun juga seharusnya memiliki tanggung jawab yang sama juga. Tetapi karena ini adalah guru besar, pangkat tertinggi dari sebuah jabatan akademik, tentu saja tanggung jawab dan juga presurnya, tekanannya juga jauh lebih besar. Nah, saya kira saya cukup lama mengenal Pak Mudar sejak Pak Mudar ditransfer dari Universitas Balikpapan pada saat itu posisinya berapa? 2013 ya? Ya, ditransfer dari Universitas Balikpapan pada waktu itu sampai sekarang saya cukup mengenal beliau, dan saya kira
beliau pasti bisa untuk, insya Allah pasti bisa untuk mengemban amanah sebagai seorang guru besar. Karena ini kapasitas dan kemampuan dan kompetensi beliau sudah teruji di berbagai macam hal, berbagai macam kegiatan, terutama di bidang hukum lingkungan. Dan ini menjadi hal yang sangat menggembirakan karena tadi ketika kita melihat profil kita, profil fakultas kita, dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lewat di gerbang M. Yamin Unmul, besar-besar tertulis yang namanya tulisan Center of Excellence for Tropical Studies. Jadi Universitas Mula Warman hari ini sampai dengan hari ini dan sampai ke depannya nanti adalah universitas yang bercirikan tropical studies, keilmuan, pola ilmiah pokoknya adalah tropical studies. Dan di Fakultas Hukum posisinya memberikan kontribusi yang nyata melalui Bapak Profesor Dr. Mamat Mudar yang hari ini menjadi guru besar sejak kemarin sebetulnya, dan setelah kemarin sampai dengan ke depan akan menjadi guru besar di bidang ilmu hukum lingkungan. Jadi ini merupakan kontribusi konkret dari Fakultas Hukum untuk bagaimana juga bisa mengembangkan, membangun kejayaan Universitas Mula Warman secara keseluruhan. Karena tropical studies memiliki relasi yang sangat erat dengan environmental law yang saat ini menjadi guru besar di bidang hukum lingkungan. Saya kira ini juga akan, peristiwa hari ini juga akan menjadi penyemangat bagi yang lainnya untuk bisa dalam posisi nantinya akan berdiri di sini untuk juga menyampaikan orasi-orasi ilmiah. Karena sesungguhnya, sekali lagi saya sampaikan, kita akan, fakultas akan selalu mensupport pencapaian-pencapaian dari masing-masing tenaga pengajarnya untuk mencapai gelar pangkat akademik tertinggi di dalam perdosenan yang kita perdosenan yang kita, profesi dosen yang kita, ya, yang kita jalani pada saat ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami secara personal dan secara fakultas kami ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Mamat Mudar atas pencapaiannya, dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengaplikasikan ilmu hukum yang dimilikinya dengan tujuan akhir bisa berkontribusi nyata terhadap kemaslahatan umat manusia. Saya kira itu, dan terima kasih juga kepada para rekan-rekan yang mensukseskan acara hari ini. Saya kira hampir seluruh tenaga pengajar memberikan support pada kegiatan hari ini. Tenaga kependidikan, terutama teman-teman di tim informasi dan teknologi yang sudah bekerja untuk mensukseskan acara ini. Dan juga terima kasih kepada para, sekali lagi, pada tamu undangan, para partner kita, partner strategis dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya lihat ada beberapa dari DPRD, dari Polresta, dari DPRD Kukar, DPRD Samarinda, dan juga beberapa dari instansi-instansi lainnya yang hari ini berkesempatan hadir. Dan terutama sekali kebetulan kita juga pas hari ini, pas lagi banyak kegiatan, pas lagi banyak event juga, sehingga kegiatan, setiap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, syukur alhamdulillah, berkat bantuan teman-teman yang ada di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Profesor Muhammad Mudar, dan semoga bisa amanah dalam memegang jabatan guru besar. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling pengaruh mempengaruhi. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, aktivitas yang dilakukan manusia terhadap alam cenderung menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan itu sendiri. Deforestasi, kubangan pasca tambang, sungai yang tercemar, pencemaran laut, udara, bahkan kematian adalah gambaran dari kerusakan sumber daya alam. Sebagai makhluk hidup yang mempunyai kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai kemampuan eksploitatif, sekaligus seharusnya punya kemampuan untuk mencegah. Saat ini hukum yang ada telah didekonstruksi untuk kepentingan golongan tertentu, bahkan hukum dibuat mundur, tidak berpihak pada kelestarian alam. Kerusakan lingkungan pada dasarnya bukan hanya menanti teknologi untuk memulihkan, tapi lebih daripada itu, perlu kehadiran pemikir-pemikir hukum yang diharapkan mampu untuk mensupport mengatasi krisis lingkungan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, dengan bangga, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman mempersembahkan pemikir hukum lingkungan baru, Profesor Dr. Haji Muhammad Muhdar, SH, M.Hum. Saya melihat sosoknya Profesor Dr. Muhdar ini sebenarnya cukup lama saya kenalkan beliau. Beda tahun 90-an dasar waktu beliau pindah masuk ke Unmul, saya masuk ke Unmul 2 dan waktu itu saya bertemu di situ. Nah, kemudian saya melihatnya bahwa Profesor Muhdar ini memang seorang akademis murni. Jadi artinya pemikirannya itu adalah berdasarkan pada ilmu yang melekat pada dia. Dan saya melihatnya juga secara akademik itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang memang berdasarkan pada ilmu. Di samping itu secara praktisi dia juga punya LSM, punya perkasa, itu juga merupakan satu hal yang mendorong beliau saya kira, karena ini lengnya ke luar negeri, sehingga pengalaman beliau di bidang akademik maupun di bidang riset itu sangat mumpuni. Oleh karena itu maka selayaknya kalau Profesor Muhdar itu mendapatkan gelar, mendapatkan kehormatan menjabat sebagai jabatan yang tinggi yaitu guru besar. Dan ini merupakan kehormatan juga dan merupakan kebanggaan bagi Fakultas Hukum yang selama ini belum ada guru besar selain saya, Prof. Muhdar hanya berdua saja. Dan saya berharapkan Profesor Muhdar ini bisa mengembangkan ilmuwan dan bisa mengangkat apa yang harus dilakukan di Fakultas Hukum ini, terutama di dalam masalah pendidikan, research, dan kemudian juga barangkali keilmuannya, kemudian nanti bisa memberikan kontribusi yang sangat bagus, baik untuk Fakultas Hukum, untuk UNMUL, dan khususnya pada masyarakat. Karena diharapkan betul, saya mengharap betul Prof. Muhdar ini bisa mengembangkan ilmunya, terutama ilmu lingkungan, di mana pada saat ini Kaltim sangat memerlukan pemikiran-pemikiran berkaitan dengan lingkungan. Dan dengan hadirnya Pak Muhdar yang sebagai seorang profesor yang baru, ini barangkali masih fresh di dalam pengembangan ilmu terkait dengan lingkungan ini, sehingga membantu pemerintah daerah yang saat ini baru menghadapi masalah lingkungan, terutama dengan IKN, terkait dengan faktor-faktor lain, berkaitan dengan pertambangan, kelapa sawit, dan lain-lainnya. Dan ini saya mengharapkan betul kedepannya perlu banyak kontribusi yang diberikan bukan hanya kepada kampus, tapi juga kepada masyarakat dan pemerintah Kalimantan Timur pada umumnya, pada khususnya dan umumnya secara nasional. Saya melihat Pak Muhdar sebagai sosok kombinasi dari profesi
akademik lawyer sekaligus practicing lawyer. Yang saya tahu, Pak Mudar menekuni kegiatan mengajar di kampus dan juga menekuni dan menyenangi penelitian. Itu dua kegiatan yang menggambarkan sosok Pak Mudar sebagai academic lawyer. Sebagai practicing lawyer, Pak Mudar yang saya tahu juga banyak memberikan bantuan-bantuan hukum, menyiapkan legal opinion kepada perusahaan, ya, dan pemerintah, termasuk mendampingi kliennya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukumnya. Nah, menurut saya ada satu modal kuat pada Pak Mudar mengapa beliau bisa mengkombinasikan dua profesi ini secara baik, yaitu nilai moral yang tinggi. Tanpa nilai moral ini, saya pikir seperti kebanyakan yang terjadi, ya, profesi sebagai practicing lawyer itu seringkali menggoda, ya, untuk memudarkan atau melemahkan profesi sebagai academic lawyer karena itu lebih menjanjikan dari segi income. Ya, tapi Pak Mudar bisa menjaga, ya, keseimbangan antara academic lawyer dan practicing lawyer. Dan nilai moral itu juga yang membuat Pak Mudar sebagai practicing lawyer masih diwarnai oleh profesi sebagai academic lawyer, yaitu tidak dengan begitu saja menelan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pada kasus yang beliau tangani. Beliau tetap tajam dan kritis. Nah, saya pikir dengan dedikasi yang sudah cukup lama, memang Pak Mudar itu sudah pantas, ya, untuk mendapatkan gelar guru besar yang menandakan penghormatan terhadap kerja-kerja dan dedikasi beliau selama ini. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Mudar atas pencapaian menjadi guru besar. Semoga tetap menjadi pribadi yang istimewa, kombinasi antara academic lawyer dan practicing lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Menjadi guru besar saya kira adalah impian dari seluruh dosen. Saya kira itu hal yang berlaku umum, ya. Karena menjadi guru besar adalah cita-cita tertinggi dari perjalanan akademik dari seorang dosen. Dan perlu pengorbanan yang luar biasa sekali untuk bisa mencapai posisi guru besar, terutama pengorbanan waktu. Dan ketika meraih gelar guru besar, tentu saja ada perasaan sukacita, tetapi juga dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Karena seorang guru besar akan menjadi center of gravity. Dia akan menjadi seseorang yang dijadikan sebagai referensi, dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai tempat untuk mengantarkan seseorang yang untuk bagaimana bisa menjalankan atau menyebarluaskan hukum dengan baik dan dengan benar, karena ilmu hukum adalah berbicara mengenai kebenaran yang hakiki. Ketika menjadi center of gravity, maka tugas dari seorang guru besar salah satunya adalah mengantarkan bagaimana ilmu hukum itu berada di tempatnya, ilmu hukum digunakan sebagaimana mestinya, ilmu hukum digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ilmu hukum digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Sama halnya seperti sebuah stasiun, di mana stasiun tempat mengantarkan orang. Dan dari stasiun Purwokerto, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mudar atas raihan guru besarnya. Semoga amanah dan bisa mengantarkan ilmu hukum ke tempat yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan Pak Mudar meraih guru besar saya kira bagian dari perjalanan yang panjang, ya. Apa yang sudah beliau lakukan di bidang tridharma perguruan tinggi
menurut saya sudah sangat layak untuk diapresiasi, dan beliau juga saya kira berkarya cukup panjang ya, di dunia akademik lebih dari 30 tahun mungkin. Ada dua hal yang saya catat dari Pak Muhdar. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan beliau membangun argumentasi dan meyakinkan orang dengan argumentasi itu. Dan menurut saya juga beliau sangat gigih di dalam mempertahankan pendapatnya. Meskipun dalam beberapa kesempatan saya melihat juga Pak Muhdar sangat terbuka ya, di dalam menerima pendapat orang lain kalau memang apa yang disampaikan itu menurut pandangan beliau masuk akal dan beliau bersedia mengoreksi apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Hal yang kedua adalah kemampuan Pak Muhdar dalam mengambil keputusan pada situasi-situasi yang sulit. Dalam beberapa kesempatan saya melihat hal tersebut karena saya berteman cukup lama dengan beliau, hampir lebih dari 20 tahun saya kira, dan banyak situasi-situasi yang kadang-kadang kami hadapi, dan situasi-situasi sulit seperti tersebut, seperti itu Pak Muhdar kemudian bisa memberikan solusi yang saya kira bisa menjadi jalan keluar yang terbaik. Saya ingin mengucapkan selamat pada Pak Muhdar atas keberhasilannya meraih guru besar. Semoga ini bisa menjadi pemicu untuk langkah-langkah selanjutnya untuk mengabdi pada pengetahuan dan kemanusiaan. Hello, Pak Muhdar. Let me congratulate you very much with your professorship. Very well deserved, very well worked for, and in a beautiful piece of research so far. You're one of the very few people whom I know that works on mining issues, land issues, and the legal dimensions of that, and who combines both looking at the position of government and the position of the people who live in the areas where the issues you study are taking place. I'm impressed by all the work that you do, how you combine all of your different functions, and how you keep smiling in doing that. And I look very much forward to more and future collaborations with you. All the best from Portugal and from Amsterdam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa bangga, haru, dan salut kepada saudara saya, Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHM, atas capaian guru besar. Ini adalah sebuah prestasi yang menjadi impian semua akademisi. Pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa capaian ini sebenarnya hanyalah soal waktu. Kenapa saya katakan soal waktu? Karena sesungguhnya secara material Prof. Muhdar sudah menyandang status ini jauh sebelum dia dikukuhkan secara formal pada tahun ini. Dia begitu tekun mencintai ilmu pengetahuan, dan itu saya bisa baca saat bercengkerama selama mahasiswa dan sesama. Mudah-mudahan capaian ini barokah, maslahah, bisa berguna bagi teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Pak Muhdar yang telah meraih jabatan akademik sebagai profesor. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan semua kolega yang ada di kampus. Semoga kita bisa menyusul kesuksesan sebagai seorang akademisi di kampus kita. Thank you. Kalian, itu dia sudah kita saksikan bersama
video persembahan ucapan selamat kepada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Maka dari itu kami persilahkan kepada seluruh hadirin sekalian untuk mengucapkan selamat secara langsung. Maka dari itu kami undang kembali kepada Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHU MUHUM untuk maju ke depan Bapak. Dan disilahkan untuk hadirin sekalian untuk mengucapkan selamat secara langsung dan mengabadikan momen foto bersama. Silakan. Ya, silakan Bapak. Boleh? Ya. Dari ya, mohon izin Bapak Prof. Untuk tim dokumenter boleh untuk bersiap mengabadikan momen foto bersama. Ya. Disilakan untuk hadirin sekalian mengucapkan ucapan selamat secara langsung kepada Guru Besar Pertama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. I have a dream, a song to sing. Boleh untuk para tamu undangan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh para mahasiswa. Ya. You see the wonder of the fairy tale. You can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. Hadirin sekalian, kami himbau akan jangan pulang terlebih dahulu karena akan dilanjutkan dengan sesi makan siang bersama. Maka dari itu sekali lagi kami infokan akan diadakan makan siang bersama. Maka dari itu jangan pulang terlebih dahulu. Ya, silahkan jika ingin foto bersama boleh. Kami infokan kembali untuk seluruh tamu undangan ketika sudah selesai sesi ramah-tama untuk bisa duduk kembali di tempat semula karena kita akan melanjutkan dengan sesi siang bersama, makan siang bersama. Ya, disilahkan untuk bisa maju untuk mengabadikan momen foto bersama. Ya, disilahkan. Kepada para tamu undangan, disilahkan untuk boleh maju. Kita abadikan momen foto bersama Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHMHUM. Disilahkan untuk mengabadikan momen foto bersama, ya.
Mungkin boleh bergantian berfoto? Iya. Oh iya. Setelah ini mungkin dosen Fakultas Hukum boleh berfoto bersama? Iya. Mohon izin Pak Dekan juga untuk foto bersama Bapak dosen dan dekan Fakultas Hukum. Boleh untuk foto bersama? Oh iya, boleh disusun dulu mungkin formasinya ya. Ya. Dimohon untuk seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman untuk maju ke depan karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama profesor pertama di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ya, disilahkan Bapak. Oke, dengan gayanya seperti apa? Oh, belum, mungkin satu lagi. Gaya bebas, gaya ceria, iya. Silahkan. Baik untuk... Iya. Silahkan untuk mahasiswa, silahkan untuk mengucapkan selamat secara langsung. Silahkan untuk seluruh mahasiswa mengucapkan selamat secara langsung pada Profesor Dr. Muhammad Muhdar SHM HUM. Boleh mungkin berbaris ya, dan boleh jika ingin mengabadikan momen foto bersama, karena saya juga mau sebenarnya. Ya, disilahkan. Mungkin setelah ini mahasiswa boleh. Bagi mahasiswa disilahkan mungkin untuk baris agar tidak berdesak-desakan nanti ya, boleh. Ya, boleh untuk seluruh mahasiswa juga untuk mengucapkan selamat secara langsung kepada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Baik, sekian acara pada hari ini. Saya Siti Sakinah selaku Master of Ceremony mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan khilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami informasikan kepada seluruh tamu undangan.